si nama. Ya, nama. Nama bapak siapa? Yunus Batuk. Ya. Yunus. Ya, ya, ya. Terus bapak apakah mukjizat apa dari Tuhan yang udah dikasih? Supaya ada dari diperlihatkan itu orang-orang jahat tuh. Orang-orang yang sudah pernah jahat kepada saya tuh, yang saya ungkap kata gitu. Biasa juga kalau ada bayang begitu, ya itu perlihatkan dulu. Oh, setelah didoain terus hilang ya pak bayang-bayang itu ya, ya pak. Setelah didoakan hilang ya maksudnya ya. Terus apalagi pak? Udah itu aja. Bayaran penyakit saya ada perubahan tuh. Nah, itu bulan mungkin saya rasa tadi itu di selesai kehidupan. Saya juga tidak kuasa berjalan tapi sensasi tadi itu bisa seperti ada orang yang mendorong saya cepat jalan karena kekuatan daripada Tuhan. Iya. Yang biasa dikasih tanda-tanda, paling tanda-tanda dikasih biasa matahari. Jalan dari timur ke barat itu saya lihat di atas terbagi dua, ada yang dimasuk. Iya. Sekarang udah bisa ya pak, udah ini ya pak, udah dipulihkan ya, udah hilang ya, udah ya gitu aja ya pak. Oke, Tuhan Yesus. Ini kan tanda matahari. Apa? Tanda matahari yang diperlihatkan bisa kan? Seperti yang matahari berjalan dari timur ke barat sampai di pertengahan di langit itu terbagi dua, bukannya terbelah tapi terbagi dua, terang dan gelap. Nah, mengenai gelap itu orang-orang berjalan di dalam kegelapan. Nah, itu sudah tahu firman Tuhan, dia selalu berkuatan kepada orang lain tapi dia tidak melakukannya. Nah, tentang terang kata Tuhan demikian, barang siapa berdiri atas firman Tuhan yang benar-benar yang berjalan di dalam terang, itulah disebut orang-orang yang melakukan kebenaran. Oke, deh pak, itu ya. Cukup ya itu ya? Ya, cukup ya, itu aja ya. Ya, udah ya pesannya ya. Sudah ya pak? Bisa, masih sampai. Ya. Satu yang ada masih. Sudah selesai ya? Ya. Jadi masuk tentang kegelapan itu tadi dia berkata biarlah engkau angkat engkau bila tanganmu berseru-seru menyebut namaku dengan air matamu, aku tidak kenal engkau dan aku tidak dengar doamu karena darah di tanganmu. Udah ya pak, udah gitu aja ya, soalnya masih banyak yang lain ya. Ya. Tuhan berkati ya pak.